Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di pagi hari ini, Minggu, tanggal 18 Juni 2023. Di pagi yang cerah ini, saya sedang berada di kebun yang berlokasi di belakang rumah. Untuk mengisi waktu luang, saya akan meliput tanaman yang berada di kebun sekitar rumah. Bibit-bibit yang saya beli dari Pak Agus Magelang, Jawa Tengah. Adapun usia tanam baru 5 bulan. Mulai saya tanam dari bulan Februari sampai hari ini, alhamdulillah sudah mulai keluar entres atau daun baru. Nah, ini adalah duren bawor yang baru saya tanam baru berjalan 5 bulan. Nah, terus ini duren montong, sama usia tanam juga saya baru 5 bulan berjalan. Terus saya mencoba juga bertanam kelengkeng. Nah, ini kelengkeng, alhamdulillah daunnya sudah mulai tumbuh bagus. Nah, terus dilanjut terus, ini pun ada duren montong. Sebelah sini, nah ini duren bawor. Duren bawor usianya juga baru 5 bulan berjalan, sudah mulai keluar, sama juga sudah mulai keluar daun baru entresnya. Alhamdulillah ini juga pohon alpukat tumbuh subur alhamdulillah. Nah, ini pohon musangking yang sudah tinggi sekitar 2 meteran. Nah, sampingnya ini duren ocek. Nah, kalau ini mangga, pohon mangga, kalau orang sini bilang mangga cengkir. Nah, ini duren musangking yang baru tanam 1 bulan yang lalu. Nah, kalau ini jambu bol. Ya, mudah-mudahan setelah usia tanam 4 atau 5 tahun sudah bisa membuahkan atau berbuah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Nah, ini juga saya iseng-iseng nanam lombok cabe sepanjang ini, ya, diselingi dengan pohon-pohon, jadi tidak harus beli cabe. Alhamdulillah ya, banyak, lumayan lah untuk tidak usah beli cengek
bisa petik di kebun sendiri. Demikian liputan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para pencinta tanaman lokal, pohon atau pohon lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.